21 Salam Properti. Nah, ini saya ada di lantai 7 Royal Sentul Park, apartemen yang di LRT City di Sentul ya. Lantai 7 ini merupakan fasilitas. Jadi ini ada satu tower tapi dalam bentuk 3. 1 2 3 dan kita ada di lantai ke-7 fasilitas umum. Ini keren sekali ya. Roma 21 tertarik dan di sini nanti akan ada transportasi LRT City menuju Jakarta. Ayo kita showing fasilitas apa aja di lantai 7. Nah, ini kita coba jalan-jalan. Ini keren banget, ada 3 tower. Ya, ada 3 tower. Tadi di belakang ada pemandangan lapangan bola ya tadi ya. Nah, kita coba lihat view-nya. Wow. Royal Sentul Park. Nanti LRT City akan stasiunnya di sini dan akan ada jembatan yang menghubungkan AD City Sentul dengan Royal Sentul Park. Nanti kalau mau beli apartemen di sini, kalau beli landed house-nya di AD City Sentul, tentu harganya masih lebih murah di sini. Tadi kita lihat harganya, kita tanya tadi, masih di bawah 20 juta per meter square ya. Nah, kita keliling lagi. Nanti kita lihat unitnya ya. Wow. Tapi anginnya cukup kencang dia. Ini ada kolam renang anak nih, kelihatannya kecil banget. Keren. Aku mau liatin, katanya ada lapangan basket nih. Nah, ini lapangan basketnya. Nah, ini kalau kita lihat kan keren banget ya towernya. Biasanya kalau model begini itu sirkulasi udaranya berputar ya. Ini kalau pagi-pagi gitu bisa untuk jogging dan bisa untuk ngopi-ngopi gitu pagi hari sebelum berangkat ke kantor. Kita sekarang akan lihat unitnya ya Sobat Rumah 21.
Oke, Sobat Roma 21, tadi kita seharian sudah keliling di apartemen Royal Sentul Park ya. Apartemennya keren banget. Apartemen ini nanti akan ada stasiun LRT dan akan connecting dengan perumahan Adi City. Ini adalah ciri khas dari hunian yang memang cocok untuk milenial. Jadi Sobat Roma 21, kalau mau beli hunian, bisa milih salah satunya. Di depannya ada landed house, Adi City Sentul, tapi harganya sudah di atas 1 miliar. Nah, tapi kalau Sobat Roma 21 pengen hunian yang di bawah 1 miliar, sebenarnya ini Royal Sentul Park ini juga jadi alternatif. Masih bisa di harga 600-700 juta untuk satu kamar. Dan konsepnya saya lihat tadi juga Sobat Roma 21 bisa lihat cocok untuk hunian, dan ke depan kalau LRT-nya beroperasi kan jarak tempuh daripada lokasi ini dengan Sudirman akan sangat cepat sekali. Dan saya selalu bicara bahwa jarak itu tidak diukur dari jauh dekatnya, tapi waktu tempuh. Sobat Roma 21 yang tertarik untuk hunian di sekitaran Sentul Bogor bisa hubungi Roma 21. Salam properti.